taraf sosioekonomik negeri. Dengan doa dan harapan ini, saya meresmikan Jelajah Tenaga Kerja yang Perak Sejahtera Daerah Kota Bukansa bagi tahun 2023. Sekian, terima kasih. Sebanyak 11 majikan syarikat telah mengambil bahagian. Kalau kita teliti di antara ke-11 ini, kebanyakan ini adalah daripada luar negeri Perak. Daripada Pulau Pinang ada, daripada KL ada. Saya juga telah mengarahkan PASAK supaya jangan duduk di Lembah Kintar sahaja, Kampar, Manjung dan merata-rata tempat. Jadi kita kena keluar dan kita kena anjurkan karnival ini di merata-rata tempat di negeri Perak. Jelajah ini akan diteruskan sehingga bulan November. Jadi ada peluang untuk anak-anak kita untuk datang ke karnival di tempat masing-masing dan memohon untuk jawatan. Tidak ada sesiapa yang akan dipinggirkan atau dimarginaliskan. Semua golongan masyarakat di Perak akan terima apa yang dia perlu terima. Alhamdulillah, saya pertamanya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada PASAK yang telah pun bertungkul lumus membantu untuk menjayakan program Jelajah pada hari ini. Kerana saya dapati dengan adanya peluang pekerjaan sebanyak 3,000 peluang pekerjaan itu, insyaAllah akan membantulah sekurang-kurangnya sebagian besar daripada pencari-pencari pekerjaan yang selama ini saya nampak memang mereka tertunggu-tunggulah program seperti ini. Kita akan berharap semoga sebagian besar pada mereka yang hadir pada hari ini akan mendapat peluang, merebut peluang 3,000 peluang pekerjaan yang disediakan itu. Untuk makluman, program Jelajah Kerjaya Perak Sejahtera Peringkat Kuala Kangsa ini merupakan jelajah pertama untuk tahun 2023 yang kita laksanakan di bawah Kerajaan Negeri Perak. Kalau di daerah Kuala Kangsa ini saja, kita ada lebih kurang 3,000 peluang pekerjaan daripada peringkat semi-skill, daripada peringkat operator pengeluaran sehinggalah ke peringkat profesional. Kita ada peluang pekerjaan daripada engineering, supervisor dan sebagainya lah. Ramai yang tidak tahu bahawa Perkeso ni ada membawakan kerja kosong. Jadi inilah kami mula mempromosikan dan insyaAllah kita akan turun di setiap daerah dan untuk lebih mendalamlah ke kampung-kampung. Kerjasama kami dengan PASAK ni amatlah baik dan macam tahun-tahun yang sebelum ni pun memang kita bekerjasama dengan PASAK. Kita membawakan majikan untuk PASAK juga dan memang PASAK pun menyambut baik bantuan daripada pihak kami. Pakat-pakatlah berdaftar dengan My Future Job sebabnya kalau kata ikut data pencari kerja kami amatlah banyak dan kekosongan jawatan yang kami bawa pula adalah sekali ganda daripada para pencari kerja. Jadi memang kita insyaAllah kita menyediakan kekosongan jawatan yang daripada low level hinggalah high level, kita panggil low skill and high skill lah. Okey, hari ini saya dah interviewkan 16 orang. So, 2 orang tu adalah second interview untuk kerana mereka adalah OKU major. Dan 14 tu kami sudah bagikan surat tawaran seterusnya. Kalau mereka hari ini datang ke semua perjanjian OK, so kami akan bagi surat tawaran on the spot. So, kami tak ada yang second interview, third interview tu tak ada. Kehadiran kat sini memang membarangsangkan lah. So, ikut apa yang tim saya maklumkan pada saya, kita dah menerima Alhamdulillah lah. Ramai juga, iaitu seramai 30 orang. Bagi pendapat adik, adakah program ini harus diteruskan? Bagi saya baguslah diteruskan sebabnya sekarang ni memang banyak sangat, iyalah yang ada diploma ke yang ada degree memang banyak sangat yang tak ada peluang pekerjaan. Jadi sementara daripada buang masa, boleh juga anak muda ni cari income daripada buang masa macam tu buat aktiviti tak berfaedah. Saya dengan ini mengalu-alukan untuk seterusnya karnival kerjaya di daerah-daerah lain untuk para pencari kerja sama ada lepasan sekolah, graduan, penganggur, pekerja sedia ada yang masih bekerja nak mencari pekerjaan lain, sila hadir ke Jelajah Kerjaya Perak Sejahtera ini kerana kita bawa peluang-peluang terus kepada anda semua, bos, di mana kita bawa peluang-peluang pekerjaan khusus daripada industri terus kepada rakyat di negeri Perak di daerah-daerah. So saya amat mengharapkan untuk siri jelajah seterusnya seluruh anak-anak negeri Perak di setiap daerah untuk hadir dan mengambil bahagian dalam temuduga yang kita jalankan.